Lepas tu kita mai tengok pula ni pun ada berlaku masalah. Jadi masalahnya kita waki kepada tu imam. Ha ni ikut bab nikah kahwin sikit eh, bab menakah hak. Kita sebagai wali lah, maksud kita di sini ni, dapat jatuh kita sini mana wali lah, sama bapak ke nenek ke wali tak kira lah. Kita sebagai wali yang mengkahwinkan mauliah, tapi kita tidak menikah sendiri, kita waki kepada tu imam supaya menikah anaknya. Jangan nak turut. Nak turut tak boleh bunyo ni. Haram. Kalau bunyo, kita wakil kepada tu imam supaya menikah anak nyonya rajak mana? Nyonya tu imam. Tak ada kena kita wakil tu imam nak menikah anak dia. Kau dia lah. Haa ni apa yang bahasa ni. Bahasa lagu ni. Pas nak bahaya Quran dia. Haa tu. Ayah sepatutnya kena katakan tu. Kita wakil kepada Tuan Imam supaya menikahkan anak kita. Tu baru jolong yang barat. Nah, kita wakil kepada Tuan Imam supaya menikahkan anak kita. Gitu dah. Tu baru jolong ni kita menikah kepada Tuan Imam supaya menikahkan anak nyonya Tuan Imam. Dan padahal kita kelip lah dah. Nah, padahal kita juga bersama di dalam majlis itu, majliskan majlis itu majlis akad nikah. Majlis tiap ni majlis akad nikah. Iaitu bersama Tok Imam pada ketika tu nak tanya adakah boleh? Ni satu masalah dalam perceraian juga tu. Ya. Nah, dia kena ada ibarat-ibarat yang jadi keliru sekaligus. Kadang-kadang ibarat kita penat-penat dia mari. Bila penat-penat macam faham tu terbaik tu. Apabila kita sebagai wali mewakilkan kepada seorang menikah pada menikahnya, maka wakil dia ganti diri. Wakil tu ialah menepati kita mewakil. Hingga tak ada akad sendiri tu wakil ke dia. Dia tu kita dah. Kita wakil ke dia. Nah, maka dia panggil tak boleh hadir oleh wakil mewakilnya. Ha, tu tempat ibarat tu. Angka setengah pakai ada zuhir lah kan? Bila kita wakil kepada Tok Imam nikah. Tok Imam wakil kita, kita panggil mewakilnya. Maka lah kan? Tak boleh duduk sekali lah. Sebab apa? Mai ilak ni setengah-setengah. Mai ilak dia kata kan? Kerana beri pun iwak dia mu'awak tak boleh. Wakil-wakil ni apa? Terima ganti dia kata. Kalau bahasa saja persoalan panggil tuatan. Apabila kita orang jemput kita tiba-tiba tu tak pergi sendiri, kita hantar tuatan ni okey, pas kita pergi sendiri panggil okey dah aja. Ni mari apa orang ni okey mo ni emo. Nampak juga dah. Kerana tuatan ialah kita dah. Dan kita tak pergi tu hantar okey pergi. Dia okey pergi kita tak nak pergi dah lah. Yang baik tu nampak juga tu. Tapi banyak ulama dia kira begini. Maksudnya tak boleh hadir di majlis tu, hadir jadi saksi. Tu tak boleh hadir dengar, tak ada apa. Habis setengah-setengah di tempat dia, setengah-setengah tempat tu bila wakil kita imej, bawa biar nak akad nikah mak pak tu. Dia mahu tak boleh dah. Turunlah weh, duduk menyasar kat luar kan. No, duduk pintu pagar. Nanti kira lepas nikah no. Kan no tak boleh lah. Dia mahu kata, mau belah pak dia. Orang lain boleh dengar belakang. Masuk apa gue? Apa? Orang lain, pak kena turun duduk luar pula. Allah. Dah apa? Sahabat tak boleh hadir beripun di majlis. Kerana beripun iwak mu'awak. Wakil yang wakil tak boleh beripun. Yakni tak boleh hadir, tak boleh hadir jadi saksi. Terbalik tanggungnya barat. Tak boleh hadir jadi saksi. Sebab apa? Sahabat satu orang dua tamnenya tak boleh. Mana? Dia tamnen wilayah. Dia tamnen jadi wali ke tamnen dia ni. Tapi dia tak ada akad sendiri dia. Berhak akad. Tapi dia nak wakil pada orang akad boleh sebagai ganti dia. Tapi tamnen dia tak ada telucuk pun. Tamnen wali lah.
Lepas tu bila hadis anak jadi saksi. Mana saksi dua orang? Ha, wali ni sendiri jadi saksi pula. Ha, dia panggil satu orang dua tamnan tu. Wali duk dia dah, saksi pun dia. Tak leh. Dia nak orang hadis di majlis kira-kira 4 orang. Wali, dua saksi, zauj suami. Ha, perempuan tak ada syarat dah. Ha, tu ya. Anak-anak pak ni, ni dua saksi, wali dan suami. Ha, tu dia. Tiba-tiba dia ni jadi wali, dia wakil kita imam. Kita imam mari. Ha, maka ini pak dipanggil wali. Lepas tu saksi ada siap-siap dah. Dua orang. Tok Katib, Tok Bilal, tepuk kata lagi. Ataupun orang lain pun dua orang. Ada siap-siap dah. Berpuluh-puluh dah orang. Ha, tak ada gapo. Ha, tak boleh. Tak boleh hadir jadi saksi. Hadir dengar saja tu. Kalau dengar, dengar bukan saksi-saksi. Dia nung saksi. Siapa saksi ni? Tanda tanya saksi pertama, saksi kedua. Tu saksi. Pak ni, pak ni wali. Ha, kalau balas tu baik akak sendiri. Dia kena turun kepala pagar. Ada belah lagu tu. Ada dari matanya. Ha, sudah tu turun. Gila pun nak akak nikah mak wali lagi. Eh, lama tak ada. Turun. Duk kau tepi-tepi tak boleh lama duk dengar. Allah belah. Ha, ada. Apa tu tadi tu? Ha, ha, tu ya halus sangat tu halus itu. Jadi kalau dia mau pandai cari ibarat agak, ha, carilah. Nah.